Sobat Minerba, saya Sunin Yosua Revdadi, pagi hari ini sudah hadir di Tanjung Buli, Bandara Udara Buli Maba. Pagi hari ini kita akan memulai aktivitas kita untuk melakukan peresmian BBM Satu Harga serta beberapa program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di bawah binaan PT Aneka Tambang TBK. Ikuti kegiatan kita hari ini. Thank you. Halo sahabat Minerba, ketemu lagi. Setelah kita kurang lebih 3 jam berkendara dari Bandara Maba tadi, kita sekarang sudah sampai pada Desa Momole, di mana di desa ini sudah dilaksanakan program pendirian SPBU sebagai bagian dari kebijakan pemerintah terhadap program BBM Satu Harga. Dan tadi barusan sudah ada prosesi sambutan anggota DPR RI yaitu Pak Jatuh Sabto Edi. Kemudian ada peresmian juga dilakukan oleh Bapak Dirjen Minerba selaku mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan kita lihat langsung bahwa SPBU satu-satunya di desa ini yang tadinya belum ada di radius kurang lebih mungkin di 3 kecamatan ini. Dan sekarang telah ada SPBU, animo masyarakat terhadap pengisian bensin dengan harga yang sama dengan di seluruh Nusantara ini. Ini menjadi salah satunya SPBU yang bisa diandalkan oleh masyarakat sekitar untuk mendapatkan BBM dengan harga sama dengan harga yang di Jakarta maupun di bagian Indonesia lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian tugas dari program SDM yang salah satu programnya adalah menyediakan BBM Satu Harga. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini di Almaria Timur di Desa Momole ditetapkan BBM Satu Harga untuk SPBU di Desa Momole. Nah, tentunya ini diharapkan akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya. 1, 2, 3. Sekarang kita menuju ke Buli lagi ya, untuk melihat peresmian program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh PT Antam TBK. Oke, see you there. Berbeda pelajaran paling meriah. Dan dilanjutkan.